Jelang menikah, rahasia Vicky Prasetyo dibongkar Nita Thalia. Dilansir dari liputan6.com, Jakarta. Vicky Prasetyo menjadi bahan perbincangan terkait hubungannya dengan Kalina Oktarani. Keduanya bahkan dikabarkan berencana menikah tahun depan. Namun belum juga menikah, rahasia Vicky Prasetyo sudah dibongkar oleh pedangdut Nita Thalia. Nita Thalia mengungkapkan hal mengejutkan tentang Vicky Prasetyo. Nita Thalia menyebut bahwa Vicky Prasetyo kerap menelepon dan menulis pesan WhatsApp kepadanya tengah malam. Berikut ulasannya seperti dilansir channel YouTube Trans7 Official. Awalnya, Raffi Ahmad bertanya soal kehidupan rumah tangga yang sedang dilanda persoalan. Nita menggugat cerai sang suami. Nita Thalia pun mengaku trauma untuk kembali membangun rumah tangga. "Sangat trauma, takut menikah lagi," kata Nita. Mendengar ucapan Nita Thalia, Vicky merespons. "Jangan teh," kata Vicky kepada Nita Thalia. "Jangannya lu cepet banget, namanya trauma wajar dong," kata Raffi. "Bukan gitu ah bos, terlepas dari aku peduli dia juga masih butuh pendamping. Wanita itu adalah makhluk yang butuh sandaran kepada laki-laki," kata Vicky dengan gaya khasnya. "Ya udah lu kan mau nikah," kata Raffi. Nita Thalia mengungkapkan rahasia tentang Vicky Prasetyo. Dia menyebut Vicky sering menelepon dan wa tengah malam. "Oh pantesan dia selalu wa aku tengah malam," kata Nita Thalia. Maksudnya biar menguatkan ucap Vicky. "Kenapa mesti tengah malam, nelepon enggak diangkat, wa? Udah beberapa kali," kata Nita Thalia. "Itu kan strategi Eric Cantona kan harus malam kalau siang enggak berjalan," kata Vicky. "Mau nanya tapi harus jawab jujur, masih menginginkan aku enggak?" tanya Nita Thalia. "Soalnya aku bingung di saat aku lagi terpuruk, di saat benar-benar lagi sedih, dia yang selalu memberikan perhatian. Itu tandanya apa?" kata Nita Thalia. "Kalina semoga nonton, kebongkarlah sesuatu," ucap Raffi disambut tawa.